Hai hey, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elvin Sanjaya dari Credit Hope. Di kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi Airport K13 dengan menggunakan framework ExpressJS. Lalu saya menggunakan database-nya Postgre, saya menggunakan SQLize, saya juga menggunakan template engine-nya EJS. Nah, untuk admin dashboard saya menggunakan template admin LTA. Nah, saya menggunakan jQuery atau Ajax untuk beberapa fitur. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita demokan aplikasinya. Ini adalah halaman login dari aplikasi Airport K13 kita. Kita singin sebagai admin di sini ya. Oke, di sini ada halaman dashboard. Halaman dashboard ini hanya ucapan selamat datang di aplikasi Airport Online. Lalu ada guru. Nah, di guru ini ada informasi penting. Untuk login, gunakan username, NIP, dan passwordnya default, yaitu guru123. Kita bisa tambah guru di sini. Misalnya 5 1 2 3 4 5 6 ya. Ega Lianto, jenis kelaminnya pria, kita simpan. Bakal ada flash message sukses ya, menambah data guru. Lalu di sini usernya masih non aktif. Ketika non aktif ini dia belum bisa login ya. Lalu kita bisa buat dia aktif di sini ya. Mengubah status. Oke, sukses. Berhasil mengubah, maka statusnya menjadi aktif. Lalu kita bisa tambah lagi, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, M Farimadian, jenis kelaminnya pria juga. Nah, di sini maka ada flash message guru, NIP guru sudah ada yang memakai. Nah, berarti if gurunya nggak boleh sama nih. Jadi kita bedain 1, 2, 3, 4, 5, 7 sukses ya. Kita buat aktif juga statusnya. Nah, misalnya gurunya udah keluar atau udah nggak ngajar lagi di situ, kita bisa ubah juga statusnya non aktif. Kita bisa edit juga, kita bisa delete juga ya. Tapi kita nggak uji coba itu. Kita langsung ke siswa. Nah, di sini juga ada informasi penting, yaitu untuk login siswa menggunakan username dan passwordnya NIS nanti setelah daftar NIS. Nah, listnya misalnya 15, 3, 2, 3, 7, 6, samain aja kali ya. Enggak, 1, 2. Kita satu-satu aja deh biar enak. Misalnya Elvin saja, ini hanya sampel aja ya. Iya, misalnya Bandar Lampung. Biar cepat kita buat seperti ini aja, next step aja. Islam, terus alamatnya Jalan Terkadir Gandara. Maksudnya 08237795400. Asal sekolah SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Alamatnya XXX. Terus diterima di kelas 7. Oke, kita langsung aja diterimanya tanggalnya. Ijazahnya XXX, tahun ajaran 2020-2021. XXX. Kita samain dengan tahun ijazah ya, tahun SKU-nya. Nama ayah XXE, ibu XXE, orang tua XXE aja. Kita kasih kosong-kosong aja ya. XXE, lalu mamalinya, mamal aja. Pekerjaannya kita kasih XXE juga. Kita simpan. Oke, sukses ya. Ada misi tuh, selamat. Selamat, sukses. Sukses apa tadi, terlalu cepat ya misalnya, nanti kita bakal buat yang lebih lama lagi. Sukses, sukses menambah data siswa. Oke, di sini bisa diedit juga. Terus kita juga bisa hapus juga ya. Lalu kita bisa tambah mata pelajarannya di sini. Di sini saya buat satu mata pelajaran lagi, misalnya bahasa B Lam bahasa Lampung sebenarnya. Kalau namanya bahasa Lampung, terus KKM-nya 80 misalnya, kelompoknya B. Oke, sukses ya menambah mata pelajaran. Kalian tampil sini, bisa diedit, bisa dihapus juga.
Lalu kelas, nah di sini ada tingkatnya. Tingkat 7 misalnya ada kelas 7A, B, C dan seterusnya. Ini kita skip aja ya. Terus tahun aktif maksudnya ini ya. Nah, di sini tahun aktifnya masih 2019 dan 2020, kita biarin aja. Ini default juga ekstrakurikulernya, kita bisa tambah juga sih sebenarnya. Lalu kita bisa hapus juga, misalnya kita tambah apa, kita hapus. Misalnya chat, apa pramuka, di sini udah semua ya. Pramuka, paskibra, rohis, PMR, drum band, basket, misalnya futsal. Futsal, kita simpan. Oke, sukses tambah data. Lalu kita bisa edit juga futsal pria misalnya. Misalnya dia ada masuk, kita bisa delete juga, kita hapus. Nah, sukses menghapus data ekstrakurikuler. Lalu ada kelompok siswa juga. Nah, ini sini tadi kan masuk kelas 7 tuh, kuotanya masih 0. Nah, kita tambah aja siswanya. Ini yang kita tambah. Nanti kalau ada banyak siswa yang kelas 7 nanti bakal masuk semua di sini. Nah, tapi udah masuk ke daftar siswa ya. Kalau kita back, nah di sini kuotanya udah nambah 1. Kalau kita back lagi, maka di kelas 7A ini udah nambah Vincent Jaya ya, dengan list-nya. Oke, kita ambil contoh satu sampel saja. Karena di next video kita bakal buat tutorialnya. Oke, lalu kita gurunya ya. Nambah gurunya, misalnya Galiando ngajar bahasa Lampung. Terus di kelas 7A, kita simpan. Nah, sukses. Nah, misalnya si Fari juga ngajar di kelas di Bahasa Lampung di kelas 7A. Maka ada notifikasi atau flash message, mata pelajaran sudah ada gurunya. Data tidak masuk. Jadi si Fari ini misalnya ngajar di ilmu pengetahuan alam, terus di kelas 7A. Kita simpan, maka akan sukses. Sukses ya. Lalu ada kelompok wali kelas atau kelola wali kelas ya, misalnya kelas 7, terus wali kelasnya yang Galiando, kita simpan. Nah, maka sukses tambah wali kelas. Nah, begitu juga kalau kita mau nambahin wali kelas lagi, terus tuh wali kelas si kelas 7A ini kan udah ada nih wali kelasnya, kita inputin Fari, maka ada notifikasi kelas sudah memiliki wali kelas. Oke, itu saja untuk bagian adminnya. Sekarang kita misalnya kita pindah di bagian guru. Nah, guru tadi yang terdaftar jadi guru itu adalah misalnya Fari ya. Fari 15123457. 123457, passwordnya default ya, guru 123. Coba kita salahin dulu passwordnya. Oh, username dan password tidak valid. Tapi kalau benar itu 23457. Passwordnya guru 123 kita sini. Masuk. Nah, udah sukses ya. Nah, ini si Fari. Nah, si Fari ini bisa mengubah passwordnya ya, di profil ini. Lalu dia ada dashboard juga, selamat datang di aplikasi Rapor. Terus ada mata pelajarannya juga. Nah, ini dia ngajar mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan di kelas 7A. Lalu riwayat ngajarnya, ini ada riwayat ngajar dia tahun berapa, lalu mata pelajarannya apa dan kelasnya apa. Lalu kita input, misalnya input nilai pengetahuan di sini ya. Di sini kalau ada banyak siswa maka nambah juga banyak siswa. Kita input nilainya. Nah, misalnya nilainya, nah di sini ada informasi juga bobot nilainya, terus ada predikat penilaiannya. Setelah kita input 89, UASnya 90, si Alvin ini kita simpan. Nah, sukses grade nilai. Tapi ini baru nilai pengetahuan aja. Kita bisa input juga nilai keterampilannya berapa di sini. Nah, misalnya 89, 90, lalu 100. Kita simpan juga, maka akan sukses. Nah, untuk halaman guru itu aja. Lalu sekarang kita ke wali kelasnya ya. Kita lompat aja dulu. Wali kelasnya tadi si Fari. Wali kelasnya si Ega tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passwordnya guru 1, 2, 3.
Nah, ini adalah halaman dari wali kelasnya, ada dashboard juga sama aja, ada mata pelajaran yang diampuh ya, diampuh. Nah, mata pelajaran yang diampuh ini bahasa Lampung, sama aja kita bisa input nilainya. Setelah kita input dulu nilainya 70, 90, 80, 90, 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
Tapi untuk nilai keterampilannya kita bisa input lagi juga di sini. Oke, sukses ya. Terus dia ada riwayat mengajar juga sama aja. Nah, di sini dia bisa nginputin absennya ya. Nah, ini kita cukup checklist aja checkbox-nya. Nah, kita bisa input dia sakitnya misalnya 1, terus itu izinnya 1, terus tanpa keterangannya 1. Nah, kalau banyak ya bisa juga kita banyak edit. Kalau misalnya nggak jadi diedit, nggak jadi di input ya tinggal di unchecklist aja. Kita simpan misalnya. Nah, sukses. Kita sukses. Lalu ada input nilai sikapnya, misalnya LP Sanjaya nilai sikap sosialnya A, terus spiritualnya A juga, kita simpan. Nah, maka akan sukses. Kalau kita refresh, ya udah tetap dia di A. Tapi kalau kita B, kita C, tapi nggak kita simpan, kita refresh, ya baik lagi dia. Belum simpan kita database. Di sini juga kita bisa input prestasinya di tahun ajaran yang aktif. Nah, ini untuk tahun ajaran yang aktif ya, default. Misalnya siswanya Alvin Sanjaya, terus jenisnya apa? Jenisnya nasional. Keterangannya misalnya LKS, lomba LKS. Keterangannya juara 1 lomba LKS desain tingkat. Kita simpan. Nah, kalau ada banyak prestasinya bisa diinputin banyak, dan kalau ada siswa lain juga selain juga. Nah, tapi di sini kita cuma demoin satu aja. Nanti di tutorial kita bakal buat yang banyak. Kalau ada ekstrakurikuler juga, misalnya si Elvin ini ngikut apa di ekstrakurikuler ya, tinggal kita tambahin aja. Misalnya si Elvin ini ikut bola basket gitu kan, ya kita inputin nilainya misalnya A. Kita simpan, maka sukses tambah data ekstrakurikuler. Lalu ada validasi nilai juga. Nah, validasi nilai ini, jadi siswa itu belum bisa lihat nilainya ketika status nilai itu masih belum aktif. Jadi yang validasi itu ya si guru ini. Nah, ini masih statusnya belum aktif kan. Nah, yang validasi itu si wali kelas. Nah, ini kan yang diinputnya oleh si guru tadi, guru Pari kan tadi ya. Kita simpan. Nah, maka statusnya akan aktif. Kita kembali. Nah, ini kita buat aktif juga di bagian tampilannya. Oke, lalu di sini si bahasa Lampung kita validasi juga. Lalu keterampilannya kita validasi juga. Nah, oke, kita back. Nah, si IPS ini belum ada karena belum ada guru yang inputin. Oke, next. Nah, ini adalah cetak rapot. Nah, ini adalah cetak rapotnya Alvin Sanjaya. Kalau kita cetak, nah, ini adalah tampilan cetaknya, dia langsung ngeprint ya. Bisa kita zoom, oke, bisa kita zoom. Nah, hasilnya seperti ini. Ada nama sekolahnya, alamatnya, terus tuh kelasnya, semesternya, lalu namanya. Terus ini nilai spiritual tadi, nilai sosial. Nah, ini adalah nilai keterangannya ya. Misalnya nama, mata pelajarannya, KKM-nya, angka, predikat. Terus deskripsinya apa, angkanya berapa. Oke, ini juga ada total nilai ya, tapi belum masuk karena belum diinput semua. Lalu ada bola basket. Nah, ini ekstrakurikulernya diikut bola basket. Terus dia juara satu nasional. Terus ada catatan juga izinnya dan wali kelasnya, kepala sekolah. Ini untuk cetaknya ya. Oke, itu aja untuk wali kelas. Sekarang kita ke guru. Ke siswa. Siswa tadi 15312376. Sama ya passwordnya, 15312376 juga. Oke, sukses. Nah, siswa hanya bisa lihat nilainya. Nah, di semester 1 2019 dan 2020
2020 kita cetak. Nah, ini adalah tampilan dari siswa. Cuma dia bisa tahu nilainya berapa. Dia bisa lihat hasil pencapaian kompetensinya lah pendidikannya. Dia semesternya berapa, kelasnya apa. Lalu ada nilai sikapnya, terus ada pengetahuan dan keterampilannya. Kalau dari sekuler, prestasi. Lalu dia juga ada tanggapan dari wali kelasnya, tanggapan dari orang tuanya. Lalu ketidakhadirannya, absensi lah ya. Oke teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video sampai habis. Itulah video demo aplikasi Raport ke-13. Nah, di next video saya memiliki rencana untuk membuat tutorial aplikasi Raport ke-13 dengan menggunakan ExpressJS, lalu menggunakan database-nya Postgre, menggunakan Squarespace, lalu menggunakan template engine EJS. Untuk admin dashboard, saya menggunakan admin LTA versi 2.4.10. Lalu, saya menggunakan juga Ajax atau jQuery ya untuk beberapa fitur seperti absen, lalu input sikap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, jumpa di next video.